Assalamualaikum. Jumpa lagi. Untuk menu kali ini, saya menggunakan kerang. Saya beli dalam 1 kilogram isi kerang. Saya gunakan 2 cawan santan pekat daripada sebiji kelapa. Boleh juga kalau gunakan dalam 400 ml santan kotak. Gula dan garam secukupnya. 4 ulas bawang putih, 5 sudu makan cili kisar, 6 herba kunyit hidup, lengkuas dan halia, 6 biji bawang merah, 2 sudu makan kerisik. Saya juga menggunakan 4 biji cili api pilihan ya, sebatang serai dan 2 lembar daun kunyit. Tidak ketinggalan 1 keping asam gelugo. Ini semua bahan-bahan yang akan dikisar lumat. Bawang putih, bawang merah, halia, kunyit hidup, lengkuas dan cili api. Setelah dikisar lumat, masukkan bahan-bahan ini ke dalam kuali. Biarkan ia hingga mendidih dan menjadi kering atau agak pekat. Bila dah pekat, masukkan santan. Masak sehingga santan ini beransur pekat juga. Sekarang saya masukkan isi kerang. Masak bersama santan yang telah pekat tadi. Tambahkan pula sebatang serai yang telah diketuk. Boleh juga serai ini dikisar bersama bahan-bahan kisar yang lain tadi ya. Kacau hingga sebati. Kemudian tambahkan kerisik. Masukkan asam keping. Sekarang masukkan garam dan sedikit gula. Rendang dah hampir nak masak, masukkan daun kunyit yang dihiris halus. Sekarang bolehlah padamkan api dan bolehlah diangkat. Rendang kerang padu dah siap. Menu hari ini bolehlah dijadikan juadah untuk dimakan bersama lemang ataupun pulut kuning pada Hari Raya Aidil Adha yang akan menjelang tiba. Setakat ini sahaja video masakan pada kali ini. Diharap ianya dapat memberi manfaat kepada semua penonton. Kepada sesiapa yang suka, bolehlah mencuba menu ini. Semoga dapat bertemu lagi pada video-video yang akan datang. InsyaAllah. Jumpa lagi.